نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي نور ملا القلب ففاض بحب كتاب الله اشرق دربي بالقران فشكرا يا رباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الميامين وجميع عباد الله الصالحين المخلصين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum Alhamdulillah para pemirsa Hadi TV rahimakumullah Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 88. Surat 17 ayat 88 juz yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tu na bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin nadhira katakan kembali Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agar baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikannya kepada makhluk seluruhnya bukan hanya kepada kita tapi kepada makhluk seluruhnya kul katakan la inijtama'atil insu wal jinnu seandainya seluruh manusia dan seluruh jin bersatu padu bergabung bersama-sama ala ayatu bimisli hadzal qur'an agar mereka datangkan semisal al-qur'an ini la ya'tuna mereka tidak akan dapat mendatangkan semisal Al-Qur'an walau li walaupun satu sama lain saling menolong satu sama lain saling mendukung walaupun manusia dan jin seluruhnya bersatu untuk mendatangkan yang seperti Al-Qur'an ini niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Demikian terjemahan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 88. Ini keistimewaan umat Islam, keistimewaan umat Rasulullah SAW dianugerahkan kitab suci yang menjadi mukjizat terbesar agama kita menjadi wasiat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekiranya seluruh jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya di dalamnya ada rahasia dalam setiap lafaznya ada keberkahan. Dalam surat Sod disebutkan Al-Quran diturunkan pada baginda Nabi Mubarakun yang penuh berkah. Jauh sebelum kita mengambil pelajaran lebih banyak lagi daripadanya membaca Al-Quran ada keberkahan. Menyentuh Al-Quran ada keberkahan, menciumnya ada keberkahan, memandangnya ada keberkahan, menyimpannya di tempat-tempat yang mulia ada keberkahan. Dan kemudian Allah taala alirkan setelah keberkahan itu agar kita renungkan ayat-ayatnya, agar kita pelajari apa yang ada di dalamnya, termasuk yang menarik perhatian para peneliti tentang bagaimana Al-Qur'an dengan tepat menyebutkan jumlah perjumlah, kata per kata, topik-topik tertentu, kalimat-kalimat tertentu yang ada di dalam Al-Qur'an berapa banyak kata dunia disebut, berapa banyak kata akhirat disebut, berapa banyak kata setan disebut, berapa banyak kata malaikat disebut, berapa banyak kata daratan disebut, berapa banyak kata lautan disebut. Juga ada keistimewaan dari sisi lafaz, dari sisi kata, pemilihan kata untuk menunjukkan maksud yang sama. Untuk manusia ada basyar, ada insan, ada nas. Atau misalnya ketika Al-Quran menyebutkan kebaikan, ada yang disebut dengan khair, ada yang disebut dengan hasanat, ada yang disebut dengan solihat, ada yang disebut dengan ma'ruf, ada yang disebut dengan albir sebagai puncak kebajikan itu. Dan itu semua punya keistimewaan makna tersendiri di dalam Al-Quran itu. Kali ini kita akan membahas apa yang disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an, rahasia huruf-huruf muqatta'ah. Satu di antara pembahasan dalam ulumul Qur'an adalah tentang huruf-huruf muqatta'ah ini. Huruf-huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang diletakkan di awal surat, di awal beberapa surat yang umumnya dipahami tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Baginda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam? Adakah Baginda Nabi juga mengetahui rahasia huruf muqatta'ah itu? Adakah Baginda Nabi diajarkan Allah taala rahasia huruf muqatta'ah itu? Huruf-huruf muqatta'ah itu seperti yang sering kita baca misalnya dalam awal surat al-baqarah a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim alif lam mim huruf-huruf seperti alif lam dan mim di dalam awal surat itu itu disebut dengan huruf muqattaah atau huruf-huruf yang terputus ada alif lam mim alif lam ro, nun sod, qaf dan semisalnya dalam begitu banyak ayat yang disebarkan Allah Ta'ala dalam beberapa surat di dalam Al-Quran. Tidakkah itu menjadi rahasia tersendiri? Tidakkah kita juga tertarik untuk mengetahuinya? Kalau kita ingin mengetahuinya, tidakkah dahulu di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat juga tertarik untuk mengetahuinya? Tidakkah mereka akan bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah dalam Al-Quran itu tidak ada satupun yang terlewat? Bukankah Al-Quran itu menjabarkan segala sesuatu, menjadi bimbingan hidup buat kita? Bukankah dalam Al-Quran itu setiap kalimatnya, setiap katanya, setiap hurufnya ada maknanya, ada rahasianya. Bahkan setiap titiknya itu ada rahasianya. Dan Al-Quran juga yang mengajarkan kepada kita ketika Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu Subhanak ma khalaqta hadha batila ma suci Allah tidak diciptakan segala sesuatu itu sia-sia pasti ada manfaatnya dan Al-Quran diturunkan dengan keberkahan lalu apa makna huruf-huruf muqatta'ah itu apa makna alif lam mim, alif lam roh Dan seterusnya, sebelum sampai pada upaya untuk menelusuri rahasia di balik huruf-huruf mukotoh ah itu, mari kita telusuri berapa banyak jumlah huruf mukotoh ah yang ada di dalam Al-Quran. Para pemirsa juga bisa menjadikannya bahan diskusi di tengah-tengah keluarga untuk bersama-sama mencari huruf-huruf mukotoh ah yang dimaksud. Luar biasanya kita akan menemukan ternyata di dalam Al-Qur'an dari 28 huruf hijaiyah atau 29 atau 30 tergantung bila kita memasukkan lam alif dan hamzah ke dalam huruf hijaiyah tetapi yang umum disepakati adalah 28 huruf hijaiyah. Dari 28 huruf hijaiyah ini setengahnya digunakan Al-Quran dalam huruf-huruf yang terputus itu dalam huruf-huruf muqatto'ah itu setengah dari 28 adalah sebanyak 14 ada 14 huruf muqatto'ah yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengawali beberapa surat yang ada di dalam kitab suci. Menarik juga untuk kita pelajari ayat surat Al-Hijr surat ke-15 juz ke-14 ayat ke-87. Para pemirsa, setiap kali kita akan membaca satu ayat agar kiranya juga Beroleh keberkahan Al-Qur'an dengan mengambil Al-Qur'an membukanya pada ayat yang dimaksud dan bersama-sama mempelajarinya memandang Al-Qur'an ada keberkahan. Bahkan dalam riwayat Imam Ja'far Sadiq salatu wassalam membaca Al-Qur'an dari mushaf mendatangkan ampunan dan rahmat Allah Ta'ala untuk kedua orang tua kita membacanya dari mushaf adalah bentuk bakti kita pada orang tua, perkhidmatan kita pada orang tua kita, ungkap terima kasih dan syukur kita pada mereka. Mari kita bersama membuka surat Al-Hijr, surat ke-15 juz ke-14 ayat ke-87. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal 'adzim. Dan sesungguhnya kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadamu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam surah Shad, Al-Qur'an diturunkan pada baginda Nabi, anzalnahu ilaika mubarakun, penuh berkah. Dalam surat Al-Hijr ini Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu. Walakod ka? Kami datangkan kepadamu. Kami turunkan kepadamu. Kami berikan kepadamu. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sab'am minal mathani. Tujuh yang berulang. Dalam terjemahan kementerian agama sab'am minal masani disebut dengan tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal Al Qur'an al-azim dan al-Qur'an yang agung. Perhatian kita pada kata atau pada kalimat sab'am minal masani tujuh yang dua-dua. Tujuh yang diulang-ulang atau tujuh yang berpasangan. Dalam tafsirnya sekaligus juga Para pemirsa dapat lebih mempelajari tafsir Al-Quran. Itu ada sebuah link situs di internet yang menghimpunkan kitab-kitab tafsir dan tinggal kita pilih dari kelompok pemikiran yang mana, masa pemikiran yang mana, lalu nanti muncul kitab-kitab tafsir itu dikumpulkan, didirikan oleh. Lembaga kajian Al-Quran di Yordania, situsnya sangat mudah kita ingat, yaitu tanpa ada spasi, tanpa ada pemisahan. Situsnya altafsir.com. Altafsir.com, kalau kita mengunjungi situs itu, membukanya, kita akan diberikan pilihan tafsir, tafsir para mufassirin sepanjang sejarah. Para ahli tafsir yang menuliskan kitab-kitab mereka puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, mungkin diantaranya ada yang lebih dari seribu tahun yang lalu, yang kemudian dikumpulkan oleh lembaga kajian itu. Ambil nanti altafsir.com, lalu ada dua pilihan menu berbahasa Inggris atau berbahasa Arab. Sekarang ini, yang berbahasa Arab masih jauh lebih lengkap ketimbang yang bahasa Inggris. Sekarang masih dalam proses penerjemahan, seperti misalnya ayat surat Al-Hijr ke-87 ini masuk ke situs itu, klik menu tafsir, lalu pilih surat Al-Hijr ayat ke-87, dan masih belum selesai di situ. Di situ ada pilihan-pilihan mau mengambil dari misalnya. Ummahatut Tafasir, kitab tafsir tafsir induk, kitab tafsir yang dijadikan rujukan kaum muslimin. Atau nanti misalnya akan mengambil Tafasir Ahli Sunnah Wal Jamaah, tafsir tafsir Ahli Sunnah Wal Jamaah juga ada di bawahnya Tafasir Asy'ah Al Isna Asyariyah, as tafsir dari mazhab Ahlul Bait 12 imam. Atau diambil lagi di bawahnya ada tafsir-tafsir salafi, Yang berusia lebih mungkin dari berapa ratus tahun yang lalu, atau ada juga tafsir sufi, ada tafsir ringkas, tafsir kontemporer, dan lain sebagainya. Yordania, lembaga kajian di Yordania itu, mengumpulkan seluruhnya sesuai dengan misi yang ingin diusung, bahwa kita semua, kaum Muslimin, diingatkan apapun mazhab pemikiran kita. Islam istimewa karena kita punya Al-Quran yang satu. Kita punya Al-Quran yang sama. Apapun mazhab pemikiran kita. Ahlu sunnah wal jamaah. Mazhab ahlul Bait alaihi wassalam. Al-Qurannya satu. Al-Qurannya sama. Buka altafsir.com itu kita akan menemukannya. Yordania termasuk di antara negara-negara para pemimpinnya, para pemukanya yang berusaha berjuang agar kaum muslimin bersatu agar senantiasa diupayakan persatuan dan persaudaraan kaum muslimin di Yordania pula dideklarasikan deklarasi aman yang menyebutkan mazhab-mazhab yang ada dalam Islam dalam ahlu sunnah dalam mazhab ahlul bait dan ibadi sebagai mazhab yang sah yang resmi yang menjadi bagian dari kaum muslimin seluruhnya kita klik situs itu, kita akan menemukan dalam surat Al-Hijr ayat 87 ini makna dari sab'am minal matani, tujuh yang berulang-ulang. Satu di antara pemahamannya dalam Ummahatut Tafasir, dalam kitab-kitab tafsir induk itu adalah yang dimaksudkan dengan sab'am minal matani ini adalah bacaan surat Al-Fatihah, keistimewaan surat Al-Fatihah. Mengapa? Karena ia jumlahnya tujuh saban, jumlahnya tujuh. Lalu yang dimaksud dengan minal matani ya dibaca berulang-ulang dalam solat kita membaca surat al-fatihah berulang-ulang maka al-fatihah adalah sab'am minal matani tapi kata matani sebetulnya artinya yang dua dua jadi sab'am minal mathani adalah tujuh yang dua tujuh yang berpasangan sebagian ada yang mengartikannya sebagai bagian dari rahasia pengulangan 14 yang ada di dalam Al-Qur'an. Pengulangan jumlah 14, angka 14 yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya huruf muqatta'ah itu jumlahnya ada 14 huruf. Karena baik huruf muqatta'ah yang 14 suruf maupun surat al-fatihah yang adalah tujuh ayat dan dibaca berulang-ulang keduanya adalah bagian dari al-qur'anil azim sedangkan dalam ayat ini surat al-hijr ayat 87 Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan anugerah karunia pada baginda nabi itu adalah kami turunkan kepadamu walakodatainaka saba'am minal mathani Qur'an Kami karuniakan kepadamu tujuh yang berpasangan, tujuh yang dua, tujuh yang berulang, dan Al Qur'an yang agung. Bukankah huruf mukotoah adalah bagian dari Al Qur'an yang agung? Bukankah surat Al Fatihah adalah juga bagian dari Al Qur'an yang agung? Semisal ini ada pada pembahasan tentang para malaikat yang diturunkan di malam Qadar. Pada pemahaman yang umum kita memaknai bahwa arti dari A'udzubillah minasyaitonir rajim tanazzalul malaikatu warruhu fiha rabbihim min kulli amr pada malam itu pada malam Al-Qadar itu turun para malaikat turun para malaikat dan ruh wal malaikatu waruh fiha malam itu bi rabbihim seizin tuhan mereka membawa segala urusan ketika ditanya apa aruh ar yang dimaksud dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa aruh ar yang dimaksud adalah malaikat jibril alaihi salatu wasalam dalam mazhabul bait ada riwayat dari imam ja'far shadiq alaihi salatu wasalam ketika ditanyakan pada imam tentang aruh ar Apakah itu Malaikat Jibrail? Imam menjawab salatu wassalam, Jibrail minal malaikah. Jibrail itu, Malaikat Jibrail itu termasuk para malaikat. Jadi ketika Al-Quran mengisahkan tanazalul malaikah, di dalamnya itu ada Malaikat Jibrail. Ini perbedaan penafsiran berdasarkan jalur periwayatan. Tapi dari konteks kata itu, Arruh dipisahkan dari Al-Malaikah. Apakah juga pada saat yang sama surat Al-Hijr ini ayat 87 mengisahkan dua yang berbeda. Ada tujuh yang berpasangan, ada tujuh yang dua yaitu 14 dan Al-Quran yang agung. Kembali ini adalah rahasia Al-Quran yang menunggu untuk terus dipelajari Menanti kita untuk tidak pernah berhenti mendekatkan diri kita dengan Al-Quran Belajar dari para guru kita memahami Al-Quran Ketika baginda Nabi SAW mewasiatkan dua hal al lain yang kalau kalian pegang teguh keduanya kalian tidak akan pernah tersesat Wasiat yang pertama adalah Al-Quran dan wasiat yang kedua adalah wa itrati ahli baiti dan keluargaku ahli baitku dengan kata lain barangkali selayaknya kita mengambil ilmu Al-Qur'an itu dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para sahabat para tabiin sepanjang sejarah mereka mendatangi para imam dari keluarga nabi belajar dari mereka Imam Ja'far Sadiq alaih salatu menjadi guru dari para imam mazhab dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan seterusnya. Karena itulah dua wasiat baginda Nabi SAW alaihi wasallam Al-Qur'an dan Ahlul Bait. Seperti kalau kita dihadapkan kita ingin bertanya apa makna huruf muqatta'ah, mungkin kita merujuk juga pada riwayat dari keluarga nabi alaihi wassalam apa makna sabaminal masani kita merujuk juga pada keluarga nabi alaihi wassalam sebagai contoh ada dua ayat yang sering dipertentangkan meskipun tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang bertentangan satu dengan yang lainnya dan ayat ini terkesan kontradiktif bahkan penggunaannya subjektif yaitu ayat yang dijadikan dalil untuk menikah lebih dari satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tabalakum minan nisa Matna wa thulatha wa Nikahilah yang Fankihu ma tabalakum minan nisa Matna wa thulatha wa Fa'in khiftum Allah ta'adilu fawahidah auma malakat Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim bila hendak menikahinya, maka nikahilah perempuan-perempuan itu dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahi seorang saja. Dalam ayat ini diizinkan seorang lelaki untuk menikah lebih dari satu istri, tetapi katanya ada syaratnya yaitu harus berlaku adil. in khiftum Allah ta'adilu fa dan kalau engkau takut tidak berlaku adil maka satu saja. Ayat itu ada pada surat an Nisa surat yang keempat juz yang keempat ayat yang ketiga dan ayat yang lain yang terkesan kontradiktif dengan ayat ini. Dalam ayat ketiga itu, kalau kau tidak mampu berlaku adil, maka satu saja. Nah, dalam ayat berikutnya, masih dalam surat An-Nisa', itu Al-Quran menyebutkan, dan kamu sekali-kali tidak akan pernah mampu berlaku adil di antara perempuan-perempuanmu itu. Kita akan buka ayatnya. Para pemirsa bisa juga membuka Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 1 2 9. Juz yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kullal maili fatadaruha kal -mualaqah. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Mari kita bandingkan kedua ayat ini. Yang pertama mengisahkan nikahi dua dan tiga dan empat. Tapi kalau kamu takut berbuat adil maka satu saja. Boleh menikah lebih dari satu tetapi harus adil. Sedangkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129 Allah taala berfirman, "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil." Dan di sini perlu saya tegaskan karena ada yang menyebutkan dan menisbatkan kata kamu di situ pada Baginda Nabi sallallahu alaihi wa bahwa bahwa Baginda Nabi tidak akan dapat berlaku adil. Al-Qur'an mengingatkan walan tastati'u antak dilu baginda nabi tidak berlaku adil. Keliru sebetulnya karena dalam daqaikul Qur'an, dalam presisi Al-Qur'an kita lihat para pemirsa bisa melihat ayat surat An-Nisa 129 itu. Kalimatnya berbunyi walan tastati'u kata ganti untuk tastati'u itu merujuk pada kalian antum kita semua manusia kita semua, umat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, karena Al-Quran, sekiranya menyeru baginda nabi menggunakan bentuk tunggal, dan ayat ini menggunakan bentuk jamak. Jadi, umat baginda nabi yang masuk ke dalam ayat ini, toh, dengan demikian tetap ia terkesan kontradiktif satu dengan yang lainnya. Boleh menikah satu, boleh menikah lebih dari satu asal adil. Tapi dalam ayat 129, kamu tidak akan mampu berlaku adil walaupun kamu sangat menginginkannya. Jadi bagaimana? Adakah kedua ayat ini bertentangan, kontradiktif? Bolehkah menikah lebih dari satu asal adil? Lalu apa yang disebut dengan adil dan sebagainya? Itulah mengapa kita perlu merujuk kepada wasiat yang kedua, wa'it roti ahli baiti. Dan keluarga aku ahli baitku. Seseorang bertanya datang pada Imam Ja'far Alaihi sadiq alaihissalam dan bertanya tentang kedua ayat ini. Imam menyampaikan adil yang pertama adalah adil yang dapat dilihat mata, adil secara lahiriah. Kalau dalam pemberian nafkah misalnya kita berikan satu rumah untuk yang satu diberikan, juga satu rumah untuk yang dua, dan seterusnya. Adil dalam bentuk yang terlihat, adapun adil yang kau tidak akan pernah mampu melakukannya adalah adil dalam perkara hati, dalam perkara kasih sayang, dalam perkara cinta. Karena itu, tidak ada tolak ukurnya. Rasa kasih itu tidak ada tolak ukurnya. Bagaimana kita mengetahui adil yang tidak ada tolak ukurnya? Adil. Yang ada tolak ukurnya adalah adil dalam perkara lahiriah itu. Kedua ayat itu tidak bertentangan, bahkan melengkapi satu dengan yang lainnya. Dari mana kita kemudian mempelajarinya? Dari wasiat kedua Baginda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keturunan Rasulullah, para imam yang peroleh ilmu dari ayahnya, dari ayahnya hingga sampai pada Baginda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Begitu pula ketika kita memahami lalu apa makna huruf muqatta'ah yang 14. Apa makna tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang. Insya Allah dalam kajian-kajian yang akan datang kita akan membahas rahasia-rahasia dari perulangan-perulangan yang 14 itu. Dan bagaimana Ahlul Bait juga punya kedudukan, kemuliaan, dan keistimewaan yang Allah taala tuliskan di dalam Al-Qur'an sehubungan dengan rahasia-rahasia angka yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Kita akan membacakan Al-Qur'an yang menjadi tema kali ini, A'udzubillahi atainaka sab'am dan telah kami turunkan kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi 7 ayat. yang berulang dan Al-Quran yang agung. Sadaqallahul maulana al-aliyyul azim wa ma tawfiqi illa billah alahi tawakkaltu wa ilahi unib wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tahirin wa alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القران حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه